Podcast, jumpa lagi bersama aku Jessy di Kulik-Kulik yang pastinya produktif, kreatif, inovatif, dan edukatif. Kemajuan teknologi memang sangat membantu kehidupan kita sehari-hari ya Kulikers. Tapi pernah gak sih kalian mikirin dampak negatifnya? Karena ternyata kejahatan di dunia online itu gak hanya berbentuk peretasan data pribadi atau penipuan online Kulikers. Ada juga cybercrime yang menyerang pribadi atau gender seseorang. Itu istilahnya adalah KGBO atau kekerasan gender berbasis online. Nah, Kulikers familiar nggak sama istilah KGBO? Kalau nggak usah khawatir karena hari ini Jessy mau ngobrol sama Kak Ellen dari SafeNet. Nah, aku pengen nanya nih, dari berbagai jenis kekerasan berbasis gender, nah yang mana sih yang paling sering terjadi dan jenis-jenis apa gitu yang sering terjadi dan bagaimana? Yang paling banyak terjadi itu adalah kasus penyebaran konten intim non-konsensual. Nah, ini sebenarnya mungkin teman-teman banyak yang mengenalnya dengan istilah revenge porn. Tetapi kita nggak menggunakan istilah revenge porn. Kenapa? Karena itu mengimplikasikan menyalahkan korban, kalimatnya itu. Sedangkan di kasus penyebaran konten intim non-konsensual, yang disebarkan itu ya konten intim yang biasanya dibuat dalam relasi romantis ataupun relasi seksual yang tidak ada kaitannya dengan industri pornografi sama sekali gitu. Istilah revenge porn itu sangat menyudutkan korban dan membuat seakan-akan konten intim itu sama dengan konten pornografi. Tidak bisa diartikan seperti itu karena konten pornografi itu khusus untuk industri hiburan pornografi. Sedangkan kalau konten intim, ya relasi intim harusnya itu menjadi sesuatu yang privat gitu ya, antara hubungan seseorang dengan orang lain gitu. Nah, kalau boleh tahu data KBGO yang tercatat di Komnas Perempuan sejauh ini ada berapa, Kak? Nah, apakah ada peningkatan selama pandemi ini? Kan mengingat pandemi ini kita apa-apa online gitu ya, kita menghabiskan waktu kita kebanyakan di media sosial dan internet gitu. Seingat saya, mereka mengalami kenaikan lebih dari 300% daripada tahun 2019. Jadi di tahun 2019, setahu saya, mereka menerima aduan itu 291 kasus kalau saya nggak salah ya, terkait dengan kekerasan berbasis gender online atau kekerasan berbasis gender siber. Teman-teman di Komnas Perempuan lebih menggunakan istilah kekerasan berbasis gender siber. Nah, sebelum 2019, di 2018 itu aduan terkait dengan KBGS gitu ya, mereka menyebutnya, ke Komnas Perempuan itu kalau nggak salah di angka 92-an. Jadi dari 2018 ke 2019 aja udah naik 3 kali lipat. Dari 2019 ke 2020 naik juga 3 kali lipat, kalau nggak salah sampai di 942 kasus. Nah, ini sebenarnya pun belum menggambarkan situasi yang sebenar-benarnya, karena saya yakin tidak semua orang yang mengalami kekerasan berbasis gender online itu juga sudah tahu cara melapornya itu seperti apa atau melaporkannya kemana gitu kan. Tidak semua orang tahu ketika mereka mengalami kekerasan berbasis gender online ataupun KBGS untuk bisa melapor ke Komnas Perempuan atau untuk bisa melapor ke SafeNet gitu ya. Nah, terus platform apakah yang biasanya paling sering menjadi media untuk kekerasan tersebut gitu? Wah, platform apa gitu ya? Sebenarnya kita belum pernah memetakan secara langsung. Tetapi kalau misalnya secara garis besarnya, pada intinya media sosial ataupun teknologi digital lain yang memungkinkan adanya interaksi antara para pengguna itu biasanya sudah bisa digunakan untuk mengancam ataupun mengintimidasi seseorang dalam bentuk kekerasan berbasis gender online. Nah, pertanyaan terakhir nih untuk Kak Ellen. Saran agar terhindar dari kekerasan berbasis gender online dari Kak Ellen pribadi. Waduh, susah ya. Kenapa saya bilang susah? Karena kalau kita ngomongin kekerasan berbasis gender online, sama dengan diskursus ke kita ketika kita membicarakan kekerasan lainnya gitu ya, kekerasan seksual atau apapun, itu adalah terjadi karena niat pelakunya, karena tindakan pelakunya. Jadi apapun yang kita lakukan untuk mencegah, itu akan sia-sia kalau memang pelaku melakukannya dengan cara menjaga privasi kita di dunia digital. Gimana sih cara kita menjaga privasi di dunia digital? Itu penting sekali bagi kita untuk paham bagaimana kita menjaga data pribadi kita atau menjaga jejak digital kita gitu ya. Kan kita sering dengar ya, jejak digital itu abadi. Ya,
Berarti kita harus hati-hati, jangan sampai kita membuat jejak digital yang abadi yang kemudian berpotensi membuat kita mengalami kekerasan berbasis gender online. Makasih banyak ya Kak Ellen sudah mau ngobrol bareng Kulikers. Insight dan informasinya sangat bermanfaat nih. Semoga SafeNet bisa mengedukasi lebih banyak orang lagi. Gimana Kulikers? Sekarang udah paham kan apa itu KGBO? Coba dipikir-pikir lagi deh. Jangan-jangan Kulikers secara nggak sadar pernah jadi korban KGBO? Semoga enggak ya. Tapi untuk berjaga-jaga, Kulikers, Jesse mau ngasih tips atau tahap-tahap apa aja yang Kulikers harus lakukan jika mengalami KGBO. Yang pertama pastinya jangan panik dan tenangkan diri Kulikers ya. Langkah kedua, Kulikers kumpulkan bukti dan catat kronologi kekerasan yang Kulikers alami dalam bentuk screenshot maupun tautan. Nah, langkah ketiga, Kulikers melaporkan ke lembaga-lembaga yang memang menangani KGBO seperti SafeNet dan Komnas Perempuan. Setelah itu, lembaga-lembaga tersebut akan membantu pendampingan dan penyelidikan. Untuk tahu lebih lengkapnya, Kulikers bisa klik link yang ada di description box di bawah video ini ya. Nah Kulikers, meskipun ada pihak-pihak baik yang mau membantu pendampingan KGBO, tapi sebisa mungkin kita harus menghindari KGBO dan membantu teman-teman korban KGBO. Di episode ini kita belajar banyak hal baru ya Kulikers. Penasaran gak sih di episode selanjutnya mau bahas apa lagi? Makanya saksikan terus Kulik-Kulik setiap hari Jumat pukul 7 malam hanya di kanal YouTube UMN TV. Dan saksikan juga Creative Content Production setiap hari Sabtu di Instagram @officialumntv. Bye Kulikers!